Assalamualaikum. Halo Sobat Nokos Backpacker. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan triks bagaimana setup tab seperti belakang saya ini menggunakan media flysheet berukuran 3x3 dan trekking pool berjumlah 2. Bagaimana seruannya dan bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya. Untuk persiapan sebelum setup yang dibutuhkan adalah flysheet berukuran 3x3. Di sini saya menggunakan flysheet dari Ngapa Desain, terus 2 trekking pool pasak berjumlah 6 atau lebih. Kalau ada karibiner mungkin bisa menggunakan karibiner. Nanti akan saya jelaskan apa fungsinya karibiner di sini, dan jangan lupa galen ya agar tap kalian kokoh saat diterpa angin ataupun badai. Oke, kita simak videonya. Seperti inilah penampakan setup tab menggunakan media flysheet berukuran 3x3. Bisa kalian lihat. Di sini juga pintu, jadi di sini ada 2 pintu, jadi akses keluar masuknya lebih mudah. Dan setup seperti ini mungkin bisa digunakan untuk 2 orang. Di awal tadi saya mengatakan bila ada karibiner bisa digunakan sebagai berikut. Ini adalah fungsi karibinernya, yaitu sebagai akses untuk keluar masuknya, jadi lebih mudah dan gampang. Tapi kalau gak ada karbiner, minimal usahakan di bagian pintunya kalian menggunakan elastis cord ya. Teman-teman, seperti itulah cara setup tab menggunakan media flysheet berukuran 3x3. Mungkin kalian masih belum ada yang ingin tanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di kolom saya. Sekian dan trik saya kali ini. Mungkin ada salah kata ataupun mengucapkan, saya mohon maaf. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum.